Halo Sobat Hayo Bagus, kali ini kami akan membahas tentang cara untuk menonaktifkan kunci layar. Jadi jika biasanya untuk masuk ke layar utama kita harus masukkan PIN, password, atau sidik jari di Samsung Galaxy M20 ini, kita bisa menonaktifkannya. Caranya, kita masuk ke layar pengaturan, usap bila status ke bawah untuk menuju pengaturan cepat. Setelah itu kita tekan pada settings. Setelah itu pilih kunci layar, lalu tipe kunci layar. Jika sebelumnya Anda memilih password atau PIN atau pola, tadi akan disuruh memasukkan password, PIN atau pola tadi. Untuk menonaktifkannya kita pilih yang tidak ada. Jadi saat kunci layar dibuka, saat ponsel dinyalakan itu langsung masuk ke layar utama. Coba kita coba dulu. Langsung ke layar utama. Jika kita menggunakan PIN atau pola, kita coba menggunakan pola aja. Tipe kunci pola misalnya gini, nanti jika kita menghidupkan HP itu disuruh untuk memasukkan pola atau password atau PIN. Tapi jika kita menonaktifkannya, tidak ada ini, itu langsung menuju ke layar utama. Tidak ada kunci layarnya. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih.